Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik semuanya! Uh, ketemu lagi dengan video learning bersama saya, uh, Siti Nur Aisyah. Nah, uh, pada kesempatan kali ini, video learning ini akan fokus membahas salah satu materi dalam mata kuliah biokimia, tepatnya adalah mengenai asam nukleat atau nucleic acid. Dan kita akan fokus membahas uh, apa itu sebenarnya asam nukleat dan bagaimana fungsinya bagi kehidupan uh, organisme hidup. Untuk itu, mari kita simak sama-sama video learningnya. Mari kita awali penjelasan tentang asam nukleat berdasarkan deskripsinya. Uh, Bill Gates, uh, seorang founder dari um, perusahaan Microsoft yang kita kenal sangat ahli dalam hal membuat software komputer. Pernah menyampaikan bahwa DNA itu sama seperti program komputer. Hanya saja DNA itu ternyata jauh lebih kompleks, jauh lebih maju, bahkan lebih rumit dari uh, software manapun yang pernah diciptakan oleh manusia. Jadi kita bisa melihat dari uh, pernyataan Bill Gates ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata DNA itu uh, punya kompleksitas yang bahkan mungkin di luar nalar manusia ya sehingga nanti kita akan cari tahu seperti apa kompleksitas dari asam nukleat. Jika kita lihat dari definisinya, asam nukleat itu adalah uh, makromolekul biologi yang punya peran vital sebagai kode kehidupan semua makhluk hidup dalam bentuk informasi genetik. Kalau kita lihat secara struktur, kira-kira strukturnya seperti ini, ya. Sederhananya, asam nukleat itu memiliki tiga komponen utama, yakni gugus fosfat, kemudian memiliki uh, molekul gula dalam bentuk gula pentosa, dan ada uh, basa nitrogen. Nah, uh, meskipun kelihatannya strukturnya sangat sederhana, kalau kita melihat dari definisi yang uh, tadi disampaikan bahwa dia adalah kode kehidupan dari semua makhluk hidup. Secara fungsi, sebenarnya asam nukleat memegang peranan penting sebagai otak dari metabolisme yang dimiliki atau berlangsung dalam tubuh organisme. Nah, karena fungsinya sebagai otak, ya, jadi kita bisa uh, breakdown atau kita bisa uh, lihat lebih dalam lagi bahwa. Sebagai otak, fungsi pertamanya adalah sebagai storage atau penyimpanan, di mana e, asam nukleat mengandung informasi genetik yang dibutuhkan untuk seluruh proses metabolisme. Artinya, kode genetik yang dibutuhkan oleh satu makhluk hidup untuk bisa berjalan kehidupannya sebagaimana mestinya itu diatur atau dikendalikan oleh informasi genetik yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Selain berfungsi sebagai storage, karena fungsinya juga adalah sebagai kode kehidupan, maka asam nukleat juga memiliki fungsi yang kita kenal dengan istilah expression. Artinya, informasi genetik tersebut harus diaktifkan, harus diekspresikan agar mampu menghasilkan metabolisme yang terkait, yang dibutuhkan oleh si uh, makhluk hidup ini sendiri. Jadi, tidak hanya sekedar menyimpan kodenya, tapi juga berperan dalam konteks harus mengekspresikan atau mengaktifkan kode tersebut agar terjadi proses biologis yang berkaitan dengan kode tersebut yang dibutuhkan oleh makhluk hidup tertentu. Selanjutnya, yang perlu kita pahami juga adalah bahwa asam nukleat itu ada di dalam sel organisme. Jadi, kalau ditanya di mana adanya kode-kode itu, kode-kode itu disimpan di dalam sel, tepatnya ada di dalam inti sel, ya, di dalam nukleus. Nah, jadi bagian terdalam dari sel makhluk hidup itu berisi kode, jadi mirip seperti uh, chip pada laptop atau komputer kita, ya. Kita bisa lihat bahwa misalnya... Uh, device, uh, misalnya perangkat komputer atau laptop kita, itu di, dikendalikan oleh chip yang ukurannya sangat kecil, yang uh, terletak di dalam uh, komponen atau device itu sendiri, dalam perangkat itu sendiri. Saking kecilnya, kadang-kadang kita nggak bisa notice bahwa ternyata chip itu punya peran besar. Nah, sama seperti asam nukleat, kalau dilihat ya, lokasinya itu jauh banget ada di dalam sel ya jadi bukan organ tapi sel jadi bisa dibayangkan kalau dalam tubuh manusia saja misalnya ya kita punya sel kita tersebar dari atas kepala ya dari kepala sampai ujung kaki maka bisa dipastikan bahwa asam nukleat juga ada dari mulai uh, kepala sampai ujung kaki ya oleh karena itu uh, tidak aneh kalau kemudian jika kita mau melakukan tes DNA ya kita sering mendengar istilah tes DNA itu bisa diambil dari manapun ya bisa diambil dari bagian manapun dari tubuh kita bisa dari misalnya kuku bisa dari darah bisa dari saliva ya bisa dari rambut misalnya karena memang tersedia ya kodenya tersimpan di seluruh sel jadi dimanapun ada sel di sanalah ada asap nukleat nah khusus untuk e, tumbuhan dan bakteri selain di inti sel ya e, ternyata asam nukleat ini juga disimpan di tempat lain ya kalau pada tumbuhan itu disimpan di kloroplas nah biasanya kode ataupun asam nukleat yang a, atau informasi genetik yang disimpan di kloroplas itu sedikit berbeda dengan yang tersimpan di inti sel ya karena biasanya kaitannya dengan maternal inheritance atau karakter-karakter maternal atau tetua betina. Nah, begitu juga dengan bakteri. Bakteri juga menyimpan asam nukleatnya sebagian di mitokondria, ribosom, dan juga plasmid, ya. Jadi tidak hanya fokus di inti sel saja. Hmm. Tapi kalau pada uh, organisme eukariot seperti halnya manusia dan hewan, itu kita bisa menemukan asam nukleat hanya di bagian nukleus atau inti sel saja. Nah, kalau dilihat ya, kita mungkin pernah melihat ilustrasi seperti ini ya, bahwa asam nukleat itu bentuknya seperti helix ya, double helix seperti ini, nah ya, dan kalau dilihat ya, karena mengingat tempat menyimpannya aja itu jauh banget di dalam sel, bagaimana asam nukleat ini disimpan ya, asam nukleat disimpan dalam bentuk rantai nukleotida. Jadi asam nukleat itu tidak satu pieces ya, tapi jumlahnya banyak sekali dan dia membentuk yang namanya rantai atau kita sebut sebagai polinukleotida. Nah, bagaimana cara menyimpannya ketika tempat simpannya saja jauh sekali di dalam sel atau di dalam inti sel. Maka untuk bisa menyimpan rantai Asam nukleat atau rantai nukleotida yang panjang, maka dilakukan pemadatan ya, uh, untuk kemudian membentuk struktur yang mungkin sering kita lihat dengan uh, ilustrasi seperti huruf X ya, atau yang kita kenal dengan istilah kromosom. Nah, jadi kromosom ini adalah rantai nukleotida yang dipadatkan supaya bisa disimpan di dalam inti sel. Nah. Kromosom ini yang kemudian menjadi tempat penyimpanan seluruh informasi genetik dari organisme. Nah, untuk membuat agar kromosom ini tidak gampang lepas ya, tidak gampang keluar sembarangan, maka molekul DNA atau asam nukleat itu sendiri ternyata diikat dengan sangat ketat oleh protein histon. Jadi, kebayang ya seperti apa kompleksnya? Kita mau menyimpan kode yang uh, kode genetik atau informasi genetik dari tubuh kita saja ya uh, di dalam satu tempat yang kecil. Nah kalau kita bisa ilustrasikan mungkin seperti menyimpan atau ingin memasukkan gajah ke dalam kulkas. Nah bayangkanlah serumit apa. Ternyata ada protein histon yang membantu untuk gimana caranya agar kromosom ini uh, bisa tetap uh, terikat ketat ya tidak mudah lepas tidak mudah buyar sehingga bisa disimpan dengan aman di dalam inti sel nah kenapa perlu diikat dengan ketat oleh histon karena ternyata rantai polinukleotida itu kalau misalnya tidak dikemas maka satu sel manusia saja itu bisa memiliki DNA sepanjang 2 meter. Nah, jadi kebahayaan kita harus menyimpan uh, 2 meter benang, ya, uh, ya kompleks di tempat yang ukurannya bahkan tidak sampai satuan meter, ya. Nah, sehingga itu kemudian menjadi alasan kenapa kemudian perlu dilakukan pengetatan, uh, pemadatan agar bisa masuk, ya, agar bisa masuk dan disimpan dengan aman. Nah, selain kita tadi sempat membahas bagaimana sih. Asam nukleat ini bisa disimpan di dalam sel. ya. Uh, fungsi storage-nya sudah dibahas. Nah, sekarang kita lihat uh, fungsi lain yang tadi sempat kita bahas di awal adalah fungsi expression ya. di mana informasi genetik yang dimiliki oleh asam nukleat harus diaktifkan, harus diekspresikan, untuk kemudian menjadi karakter yang bisa kita lihat. Misalnya, uh, sekiranya kita punya informasi genetik yang mengkodekan, misalnya warna bola mata biru. Nah, kalau dia tidak diaktifkan atau tidak diekspresikan, maka uh, kode tersebut tidak akan menjadi karakter yang bisa dilihat secara kasat mata. Nah, dan dalam proses uh, mengaktifkan kode genetik yang dibawa oleh asam nukleat ini ternyata nggak semudah itu perlu ada mekanisme yang terjadi yang kita kenal dengan istilah ekspresi genetik. Nah, ekspresi genetik itu melibatkan dua proses utama, yakni perubahan dari DNA menjadi RNA yang kita kenal dengan istilah transkripsi dan perubahan dari RNA menjadi protein yang dikenal dengan mekanisme translasi. Nah, jika Informasi genetik yang dibawa oleh asam nukleat dalam bentuk DNA, kalau pada manusia sudah diterjemahkan sampai menjadi protein, maka kemudian dia akan lahir atau muncul sebagai karakter sesuai dengan informasi genetik yang dibawa oleh uh, asam nukleat tadi. Nah, tapi di sini konteksnya yang kita bahas adalah karakter biologis, ya, misalnya warna mata kemudian warna kulit misalnya jenis rambut ya jadi bukan soal uh, karakter psikologis ya jadi kalau karakter psikologis seperti rajin itu itu tidak diatur secara genetik ya nah konsep ini kita kenal dengan istilah dogma sentral biologi molekuler dan ini tidak hanya berlaku pada manusia saja tapi juga berlaku pada tumbuhan uh, maupun prokariot ya jadi mikroba uh, baik itu jamur, bakteri, virus, dan lain-lain. Sekarang kita bahas yuk karakteristik dari asam nukleat. Asam nukleat itu adalah memiliki struktur monomer dan juga polimer, ya seperti halnya makromolekul yang lain seperti protein, karbohidrat dan lain-lain yang memiliki yang namanya monomer maupun juga polimer, ya makanya tadi di awal disebutnya adalah rantai polinukleotida, Ya, nah jadi kalau dilihat di sini eh, monomer dari asam nukleat itu adalah nukleotida, ya, yang tadi yang strukturnya punya tiga komponen fosfat, gula dan basa nitrogen. Ketika menjadi rantai, ya, nukleotida kita menyebutnya sebagai polinukleotida, ya, atau rantai asam nukleat. Nah jadi nanti eh, kita bisa melihat eh, formasi double helixnya itu justru karena dia tidak hanya satu saja, ya, asam nukleatnya, tapi sudah uh, apa, uh, berikatan dengan asam nukleat, asam nukleat yang lain, sehingga kita akan bisa melihat ini yang namanya uh, double helix. Nah, sekarang kita lihat strukturnya, ya. Kalau kita lihat dari struktur asam nukleat berdasarkan jenis gula ribosanya ya gulanya tadi adalah gula pentosa atau gula ribosa namanya eh, kita bisa membagi asam nukleat menjadi dua jenis berdasarkan gula yang molekul eh, gula ribosa yang dibawa ada DNA atau yang kita sebut dengan deoks, deoksiribonukleic acid atau asam nukleat deoksiribosa ya dimana kalau kita lihat ya eh, kalau Uh, DNA ya dia memiliki untai ganda sehingga muncul sebagai double helix seperti ini ya dan kalau kita lihat basa nitrogen penyusunnya itu ada empat ya adenin uh, guanin sitosin dan timin nah berbeda dengan uh, RNA ya RNA ini uh, memiliki molekul gula ribosa yaitu hanya ribosa saja bukan deoksiribosa nah sehingga bentuknya lebih kepada untai tunggal dengan basa nitrogen penyusunnya itu dia tidak memiliki timin karena timinnya diganti dengan urasil ya jadi uh, selain dari adenin guanin dan sitosin itu sama antara RNA dan DNA ya tapi khusus pada RNA tidak ada timin karena timinnya diganti oleh urasil. Uh, nah, kondisi ini karena kita lihat strukturnya saja berbeda, otomatis nanti dari segi fungsi pun dia juga akan berbeda, ya, dalam segi fungsinya. Nah, kita akan bahas fungsinya lebih detail di video learning selanjutnya. Sekian video learning untuk kali ini, semoga uh, Informasi yang diberikan di video learning kali ini dapat dipahami dengan mudah. Feel free untuk memberikan saran, masukan dan juga pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu lagi di video learning berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.